Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Twins Alia Asia. Kali ini kita akan share gimana tips dan cara kita untuk melatih si kembar duduk dan merangkak. Saat ini usia si kembar sudah memasuki 8 bulan. Tetapi mereka sudah bisa merangkak umur 6 bulan, yang Alia, kemudian yang Asia saat 7 bulan. Gimana sih tipsnya biar cepat duduk dan merangkak seperti Twins Alia Asia? Yang pertama nih Mams, kita latih untuk penguatan perutnya terlebih dahulu. Gerakannya seperti ini ya Mams. Dari posisi telentang, kita tarik kedua tangannya ke posisi duduk. Bisa diulang semampunya bayi. Jangan memaksakan ya Mams, kita lihat juga mood mereka. Bisa juga kita lakukan dengan salah satu tangan. Ini juga penting, Mams, karena nanti dia akan menggunakan kekuatan tangannya ini untuk duduk mandiri. Dia akan menggunakan salah satu tangannya ini untuk duduk sendiri. Kita menarik salah satu tangan ini, dipastikan si bayi sudah kuat perutnya ya, Mams. Jadi, ada separuh tenaga dari tarikan kita dan separuhnya dari kekuatan mereka sendiri. Tips selanjutnya yaitu memperbanyak gerakan onggong-onggong. Seperti ini, Mams. Saat bayi mulai refleks menggerakkan badan mereka seperti ini, kita bisa bantu dengan pegang pada bagian ekstremitas bawahnya atau bagian kaki dan menahannya agar mereka melakukan gerakan ini berulang-ulang tanpa terjatuh. Fungsinya apa? Saat kita menggerakkan seperti ini, perlahan-lahan kita perkenalkan gerakan kanan dan kiri. Ini akan membuat bayi mengerti cara membedakan sisi kanan dan sisi kiri, sehingga cara ini akan memudahkan mereka untuk merangkak nantinya. Kita bisa ulang lagi. Boleh Mams melakukan ini dengan bantuan satu orang lagi, jadi latihan merangkaknya bisa dari depan dan belakang atau dari samping. Akan lebih maksimal jika banyak yang membantu untuk memegang si bayi, bagian tangan dan kaki Mams. Jadi kita bisa mengarahkannya seperti ini. Ini namanya patterning Mams. Jadi kita membentuk pola merangkak pada bayi, yaitu patterning merangkak. Meskipun bayi sudah bisa merangkak dan duduk, kita boleh terus stimulasi biar mereka makin lancar, Mams. Gerakan selanjutnya yaitu kita brain gym. Ini hampir sama seperti patterning tadi Mams, yaitu dengan tujuan untuk mengenalkan sisi kanan dan sisi kiri, perbedaan kanan kiri yang akan berfungsi untuk merangkak dan jalan nantinya. Gerakan ini bisa kita lakukan bersamaan saat kita sedang melakukan massage atau stimulasi lainnya. Dan yang terakhir, sering-sering kita dudukkan. Jika Mams tidak ada kursi yang empuk seperti ini, boleh menggunakan kursi makan atau di meja makan. Yang penting ada penyangganya. Jadi bayi juga merasa nyaman, aman, dan tidak takut.
Jika tidak ada kursi, Moms bisa pakai guling atau bantal yang ditekuk menyerupai kursi ya, Moms. Dan untuk merangkaknya, bisa terus kita stimulasi dengan memanggil mereka menggunakan barang atau mainan yang mereka suka di depan mereka agar si bayi ada rasa penasaran dan ingin meraih serta mengambil barang tersebut. Oh ya, Moms, untuk pertama kali latihan, Moms bisa menggunakan pengaman atau bantal yang biasa digunakan di bagian punggung belakang, atau bisa menggunakan bantal helm untuk menjaga bayi agar tidak terbentur. Sebelum mereka fasih merangkak di tempat yang keras, Moms bisa menstimulasi dengan latihannya di matras atau di karpet atau dekat tidak terbentur. Jika permukaan terlalu empuk, biasanya si bayi akan mager atau malas gerak, kemudian mereka tidak ada inisiatif dan akan malas melakukan manuver. Sini. Ayo, ayo. Ayo merangkak, ayo. Ayo Alia Asia. Searching for a longer day. People feeling like the light ayo, has ayo. Just come. Ayo, balapan. Never stop the way, yeah. Birds jumping and I hear my name. Wah, Alia, Alia. Cepet banget. Ini. Ini, ini. Ini. Ini Asia. Ayo semuanya. Alia Asia. Merangkak ayo. 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 Balapan, balapan ayo. Menang siapa ini? Ani apa Asia ini? Lions gonna come. Alia. Ayo. Sini ke sini, Asia, Asia. Ke sini, jalannya ke sini. Sini, sini. Sini Asia, eh. Asia kok salah jalan? Sini. Sini, sini. Alia. Rame banget. Ayo Alia, sini. Sini. Sini, sini. Ya, kan pada kesini. Sini. Sini. Sini, ayo. Ayo, sini. Ini diberi yang berwarna-warna biar dia berusaha untuk meraih, berusaha mengejarnya. Ayo Alia Asia. Yeay, finish. Sudah mau sampai finish. Dan yang terakhir, last but not least, sering-sering Moms cuci
atau bersihkan tangan dan kaki bayi setelah bermain merangkak di lantai. Karena pada fase ini mereka masih sering eksplorasi dengan oral mereka atau memasukkan barang atau benda ke mulut mereka, bahkan tangan mereka masih sering mereka masukkan ke dalam mulut. Tidak kita batasi gerakannya, tetapi kita jaga kebersihannya. Sekian video duduk dan merangkak dari si kembar kali ini. See you in the next video, moms. Assalamualaikum.